Pemirsa, guna memperingati Hari Difabel Internasional, belasan pasangan kaum difabel se-Jawa Barat menjalani nikah massal di Masjid Pusdai, Kota Bandung. Belasan pasangan antusias dapat menjalani prosesi akad nikah dengan dihadiri sanak saudara sebagai saksi. Memperingati Hari Difabel Internasional, belasan pasangan kaum difabel se-Jawa Barat menjalani nikah massal di Masjid Pusdai, Kota Bandung. Dengan dihadiri sanak saudara, belasan pasangan ini menjalani proses akad nikah dengan khidmat. Dengan perasaan penuh sukacita, seluruh pasangan difabel tersebut terlihat antusias dengan prosesi acara nikah massal. Di samping itu, para calon pengantin ini juga lancar untuk mengucapkan akad pernikahan saat prosesi ijab kabul. Menurut beberapa pasangan tuna, acara tersebut sangat membantu kaum difabel. Pasalnya, jika pernikahan digelar secara normal, dirinya kesulitan untuk memproses segala persyaratan untuk menikah. Hanya campur antara senang, sedih, udah sih. Saya pribadi, keluarga mengucapkan terima kasih karena adanya program nikah massal ini. Ini program kayak gini sendiri bagus nggak sih, Kang? Iya, bagus. Alasannya sendiri kenapa, Kang? Ya, bisa membantu orang-orang disabilitas. Menurut Ketua Panitia Nikah Masal, ada sebanyak 13 pasangan difabel yang berhasil dinikahkan. Selain itu, pihak panitia sempat kesulitan untuk mencari difabel yang akan menjalani proses nikah masal difabel. Nikah masal difabel. Alhamdulillah kita bisa mengumpulkan calon mempelai laki sama perempuan itu 13 pasangan. 13 pasangan dan itu susah juga untuk mencarinya. Tapi karena kita kerjasama dengan asosiasi difabel lansia, akhirnya kita bisa mendapatkan 13 pasangan dan bisa menikahkan hari ini dengan susah payah, tapi alhamdulillah kita bisa selesai melaksanakannya. Diharapkan dengan adanya nikah massal bagi kaum difabel tersebut dapat membantu kaum difabel untuk menjalani rumah tangga. Yuana Kurniawan, Bandung TV.